semua bro. Tuh LCD nya bakar ini. Terima kasih atas dukungannya, like, komen, dan subscribe channel ini, dan salam sejahtera. Kembali lagi dengan SS Channel ya. Nah, ini kita startan sebuah Oppo, handphone Oppo A3s, A5s, Realme C1 hampir mirip ya di sini ya. Kasusnya dia nggak bisa ngecas karena air, nggak bisa nampil karena air. Kita udah bongkar ya bawahnya, ada bagian air, kita cek dulu ya. Ini nggak nampil ampere, tapi bagus ya. Ini ampere, ini bagus, tapi ampere ngecas, tapi di sini nggak ada tampilan. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Udah bisa. Biarkan dulu beberapa menit, kurang lebih 1 menit lah, atau biasa udah panas sesuatu aja biar agak lemnya mengembang di separator ini. Air semua bro, tuh LCD nya bakar ini ya. Bakar ini, air semua ini, bekas air semua ini. Tuh mantap, ini bekas airnya, korosif dari air. Mudah-mudahan nggak fatal. Coba kita lihat lagi, kalau kebakar di bawahnya ya please harus ganti LCD. Thank you.
langsung koneksikan. Apakah dia ada kehidupan atau nggak ada? Menunjukkan sangat rendah sekali ya tegangannya di bagian lampu sini, soket LCD sangat rendah sekali. Terima kasih atas dukungannya, like, komen, dan subscribe channel ini, dan salam sejahtera.